Jadi sebenarnya apa yang kita lakukan ini upaya mengimunisasi anak-anak bangsa agar tidak terkena virus. Jadi kalau kita imun vaksin corona sampai booster, maka kegiatan kita ini saya kira bagian dari vaksinasi untuk menjadi vaksinator-vaksinator agar tidak terjadi seperti apa yang disampaikan tadi Pak Ponco. Dan saya yakin setelah saya menikmati persahabatan dari teman-teman dari Wahda, ada Pak Rahmat, ada Pak Kasman. Ini Pak Kasman ini saudara saya Pak, karena Bakri di belakangnya. Jadi banyak yang tanya saya, ini saudara sama Pak Kasman Bakri ya? Bilang iya saudara. Oh iya. Iya. Jadi setelah saya menikmati persahabatan-persahabatan itu dan hari ini memastikan bahwa sesungguhnya Wahda Islamiyah bukanlah kelompok radikal apalagi sampai kepada teroris. Buktinya apa? Kalau kelompok ini radikal pasti tidak dipanggil Pak Ponco. Iya. Tapi Pak Ponco leluasa tadi menyampaikan ini. Kalau ini radikal pasti begini semua Pak di atas itu. Tapi semua saya lihat wajahnya wajah-wajah menerima semua apa yang disampaikan Pak Ponco.